Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Lestari Art Studio. Kali ini saya mengajak ke sebuah dusun atau desa Songkolo, kira-kira 7-8 kilo dari pusat kota Sungguh Minasa, Kabupaten Gua, di mana di sana ada lagi viral permandian air susu. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam, datang anak-anak sudah bermain di kolam susu ini. Kolam ini warnanya putih jernih, putih seperti susu. Ini lokasi kelihatan sumber mata air melalui pipa. Sumber mata air ini sekitar kedalaman 80 meter dalam tanah, tiba-tiba muncul sebuah air yang berwarna putih. Ini lokasinya sudah dikelilingi dengan berbagai macam makanan kuliner khas gua dari berbagai penjuru. Mereka datang menyaksikan air susu seperti susu yang keluar dari perut bumi ini. Sudah ada kelihatan airnya ini meluncur keras deras melalui pipa-pipa dari sumber mata air, dari sumur bor itu. Nah pemirsa, lihat ini mata air yang keluar dari pipa meluncur ke sebuah kolam, anak-anak bermain terus ke bawah, kelihatan seperti susu jernih tidak berbau. Ini sekitar jam-jam 1 siang kami berada di lokasi, kelihatan putih seperti susu. Dan bayang-bayangan dari atap, dari disusun sedemikian rupa menjadi sebuah, di sini sudah ada 4 kolam, apa namanya, dikelilingi dengan sebuah atap dari topi-topi. Lihat bayangannya itu, ini topi-topi khas kerajinan. Akhirnya kita kami coba topi-topi ini digantung di atas kolam, kelihatan lebih artistik lagi. Endapan, tidak ada topi khas petani dari desa Songkolo. Audio Jungle. Punya air. Ini sebuah topi-topi petani yang khas dari sana dan lokasi ini dikelilingi oleh kebun. Ini lokasi di dalam sana. Di sana ini adalah sumber mata air yang dibor dalam kedalaman 80 meter. Jelas sebuah air yang unik. Air warna putih keluar tanpa alam tadi yang ada di kabupaten itu. Jadi airnya meluncur deras turun ke kolam, warnanya putih susu.
Audio Jungle.